Oke semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Episode hari ini kita akan menggambar karakter kain dari Digital Circus. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat dalam membuat konten untuk kalian. Selamat menonton! Yang pertama kita tarik dulu sebuah garis untuk kepala atau gusinya. Setelah itu di bagian atas kita beri topi. Topinya kira-kira panjangnya segini. Jika sudah di bagian bawah gusi atau garisnya, kita beri giginya. Ngomong-ngomong, ini giginya kita buat besar-besar ya teman-teman. Di bagian paling belakang kita gambar gigi geraham. Jangan lupa kita gambar dua buah lingkaran untuk matanya. Kita gambar tepat di bagian bawah sini. Saya pakai penggaris berlubang agar lebih rapi. Jika gigi bagian atas sudah, kita gambar gigi bagian bawah. Seperti biasa, kita tarik garis dulu. Baru setelah itu kita gambar giginya di bagian atasnya. Giginya kita gambar urut dari gigi depan ke bagian belakang. Jangan lupa untuk menggambar gigi sebelahnya. Kita tutup dengan garis lengkung. Oke, kepalanya kira-kira seperti ini. Sekarang kita gambar kedua tangannya. Saya mulai dari tangan sebelah kiri. Tangan kirinya ini kita gambar memegang tongkat ya teman-teman. Saya ambil penggaris biar lebih rapi. Kita tarik dua garis seperti ini. Lalu setelah itu, di bagian atasnya kita beri sebuah lingkaran. Sedangkan untuk tangan satunya kita gambar biasa saja. Masih sama menggunakan sarung tangan, jarinya kita gambar 4 saja ya teman-teman. Jika sudah, kita lanjut ke bagian dadanya. Di bagian dadanya kita gambar kerahnya, terus kita beri dasi dan juga kancing bajunya. Kain bagian belakang kita gambar panjang seperti ini. Jika sudah, yang terakhir kita gambar kedua kakinya. Sampai di sini gambarnya sudah jadi. Setelah itu kita warnai pakai pensil warna.
Oke, demikianlah tutorial menggambar dan juga mewarnai karakter Kain dari Amazing Digital Circus. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.